Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Sekarang bolehlah kita angkat ya, dah masak dah ya. Warnanya dah kuning keemasan. Hari ini kita akan berkongsi satu resipi yang sangat viral sekarang ini, iaitu pangsit mie viral, dikenali juga sebagai pangsit bunga mawar. Kuih yang sama ini saya telah olahkan sedikit dan saya berikan namanya iaitu mie popiah viral. Tengok kawan-kawan berapa rangupnya. Ha, tengok kita punya kuih ni rangup. Saya dah potong kan kawan-kawan. Tengok ya, bahagian ni lembut. Bahagian dalamnya lembut. Bahan untuk membuat mie popiah viral terdiri daripada 3 bungkus mie segera, 2 biji telur ayam, 4 batang sosej daging ataupun ayam, 3 batang daun bawang, 1 biji bawang besar, setengah batang lobak merah ataupun carrot, 2 sudu makan minyak masak untuk menumis, 1/2 sudu teh lada hitam, 1 sudu teh chicken granules ataupun granules ayam, tepung ubi 2 sudu makan untuk dicampur dengan adunan mie, dan 1/2 sudu teh untuk dibuat gam. Bawang putih adalah optional. Saya menggunakan sebanyak 2 ulas sahaja. Kulit popiah secukupnya. Saiznya adalah 10 cm x 10 cm. Minyak untuk menggoreng secukupnya dan air untuk merebus mie nanti. Inilah bahan-bahan yang telah kita potong. Sausage saya potong bulat-bulat dan juga cube. Daun bawang, batang asing kan dengan daun. Bawang bombay dipotong cube dan bawang putih dicincang, manakala carrot dipotong cube. Kita akan buat penyediaan gam. Kita memerlukan 1/2 sudu teh tepung ubi kayu dan kita masukkan 4 sudu makan air kosong. Jadi ini air betul-betul dah mendidih, kita masukkan. Okey, tengok. Okey, belum lagi jernih, tambah lagi sikit air. Okey. Jadi kita punya gam ni tak ada lah berapa likat. Okey. Okey, kita boleh ketepikan. Kawan-kawan, kedengaran sekarang air yang saya masak telah mendidih. Saya tak masak ataupun merebus mie segera ini. Saya hanya menggunakan air yang betul-betul mendidih dan biarkan dia dalam 3 minit. Okey. Mie ni dah lembut ya, macam ni. Toskan mie kita ni. Panasnya. Untuk memudahkan kita memasukkan mie kita ni nanti, kita potong dia pendek-pendek lah. Macam tu ya. Okey, dah dia jadi pendek ya. Pendek dah. Dan kita akan ketepikan supaya dia sejuk. 2 sudu makan minyak masak. Bawang putih yang telah kita tumbuk-tumbuk kasar macam ni ya. Naik bau macam tu. Kan? Kita masukkan bau sehingga naik bau wangi ya. Masukkan carrot tu. Masukkan sosej yang telah kita potong-potong seperti dadu. Kita akan masak bahan-bahan inti ni sekejap saja, dalam 2-3 minit saja. Batang daun bawang yang keras dulu. Okey, bila kita nampak kita punya carrot tu dah kecut kan? Kecut sedikit, kita tutup api. Masukkan perisa ayam granules, lada hitam. Kita biarkan dia sejuk dulu ya.
Sekarang masukkan mie di dalam bekas yang sedikit besar lah ya. Campurkan bahan-bahan inti yang telah kita goreng tadi. Kita gaul dulu ni. Masukkan 2 sudu makan tepung. Okay. Rencahnya kita gunakan balik bahan-bahan yang telah disertakan dalam gusan mie kita tadi. So kita bubuh semuanya. Ini adalah perisa kari. Ya. Lepas tu kita gaul. Masukkan daun bawang. Ya. Okay. 2 biji telur ya. Kita akan masuk dalam adunan kita ni. Okey, kita gaul sehingga semuanya sebati ya. Macam ni kita ketepikan. Dan ini adalah kulit popiah kita yang saiznya ya, saiznya ini 10 cm. Lebarnya pun 10 cm dan kita akan potong tiap penjuru ni 4 cm. Jadi kan, mula-mula sekali untuk memudahkan kita membukanya, kita buka satu-satu dulu. Macam ni. Wan, kita buka satu-satu macam ni. Ada 4 ni, kita cantumkan macam ni. Sebab kita tak ada ulang-ulang banyak kali sangat kan. Jadi kita buat macam ni. Lipat dia jadi diagonal macam ni. Okey. Saya kena macam ni. Pasang penjuru ni sini 4 cm. Kita potong. Lipat pula yang ini macam tu. Ha. Okey. Okey. Jadi sekarang kita potong 4 cm. Ni kita potong 4 cm. Jadi, kawan-kawan lihat. Okey. Maknanya, tiap-tiap satu ni, tiap-tiap satu helai kita punya popiah ni, kita dah buat 4 penjuru. Ni, 4 penjuru ni kita dah potong. Tapi serentak kita buat 4. Okey. Untuk memudahkan kita buat banyak-banyak dulu. Lepas tu, simpan dalam bekas macam ni. Lepas tu pastikan kita tutup dengan cuala basah untuk mengekalkan kelembapannya. Okey, macam tu ya. Bila kita nak pakai, ambil saja satu ni, letakkan kita punya kulit popiah. Lepas tu kita akan ambil kita punya inti ni. Ambil 1 sudu makan. Jadi bubuh sini. Okay. Buat macam tu untuk nak nampakkan dia lebih lawa. Kita bubuhlah sausage ni dan juga carrot. Okey, macam tu. Lepas tu kita lagi bentukkanlah dia lagi samalah ya bentuk dia. Ha, macam tu. Okey, sapulah dengan gam cair yang telah kita buat tu. Okey. Semua keliling ni sapu ya. Kalau kawan-kawan nak guna air pun boleh ya, tapi saya gunakan gam. Itu kita tarik dia ke bawah macam ni. Okey. Lepas tu yang bahagian bawah ni kita tarik naik ke atas macam tu. Okey. Yang sisi sini, yang sisi sini kita tarik ke sisi sini. Okey. Ini tarik jangan ketat sangat ya. Ha, okey. Yang bahagian bawah ni kalau kurang dia punya gam kita tambah. Okey, dan kita buat begini. Macam inilah bentuk kita punya mie popiah viral tu ya. Akan menggoreng mie popiah viral ya. Setelah minyak panas,
kita akan masukkan kita punya kuih ya. Gunakan api yang sedang-sedang sahaja ya. Dan pastikan ya kawan-kawan, kita punya kuih ni kan dia terendam di dalam minyak ni ya. Tertutup. Ini kan timbul kan ya, terendam dalam minyak. Tu jika tak terendam kan kawan-kawan, bolehlah kita siram-siramkan. Ya. Siram-siramkan. Kita punya kuih ni dah macam ni, kita terbalikkan. Tengok tu. Ya. Terbalikkan ya. Okey. Sekarang bolehlah kita angkat ya, dah masak dah ya. Kawan-kawan, selepas diangkat daripada kuali, kita punya kuih ni dalam keadaan macam ni. Jadi kan kita takut nanti banyak minyak yang bertakung di dalam kita punya kelongsong ni, kita letaklah kuih kita ni di atas talam dalam keadaan terbalik macam ni, supaya minyak-minyak yang bertakung kan dapat mengalir turunlah ya. Kawan-kawan, resipi ini menghasilkan sebanyak 52 biji mi popiah viral ya. Jangan lupa kawan-kawan cubalah, sebab rasanya memang menyelerakan. Sekarang kawan-kawan, saya nak tunjukkan macam mana kita nak menggoreng kuih yang untuk difrozenkan ya. Kita nak memastikan kan kuih kita ni apa, telur yang kita campur tu masak, dan apabila kita simpan di peti sejuk kan, dia tak melekat. Warna dia dah bertukar sikit tu kan. Kita pusing. Pusing ya. Pasal yang tadi kita tunggu sampai dia bertukar warna perang kan, yang ni tak perlu. Dah. Sekarang kita angkat ya. Dan pastikan juga kedudukan kuih kita ni kita terbalikkan. Cara kita nak tuskan minyaknya adalah macam ni lah. Ya. Kita ini kita terbalikkan macam tu. Sebab kita buat kedudukan macam ni, nanti minyak bertakung di dalam kita punya bakul ni. Jadi kita buat macam ni. Mie popiah viral ini untuk di frozen supaya kita boleh makan bila-bila kita perlukan, dan dia akan tahan lama, lebih kurang dalam 2 bulan ya. Jika kita simpan di bahagian pembeku, lepas tu kita masukkan ke dalam bekas yang kedap udara. Ya. Bila kita nak makan kembali yang kita dah frozen tu, kita keluarkan dan letak di suhu bilik, kemudian goreng semula. Nanti dia punya kesedapan tu betul-betul seperti yang baru saja kita buat. Saya potong ya, tengok macam mana. Nampak tu kita punya mie, sausage dan juga kita punya carrot. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.